sehingga detik ini kita masih diberi rahmat dan penuh kebahagiaan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara IHT di SMA N1 Rantau tahun 2020. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri teladan kita dalam akhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri IHT ini sekaligus berpartisipasi secara aktif. Pada pagi yang berbahagia ini, adapun acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat doa, kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar, penuh hikmah, dengan pengetahuan, yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, acara kedua, yakni sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Syukroni. Kepada Bapak Muhammad Syukroni SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil ambil wa mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sabri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul a'udzu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang mulia dan hormati Pak Rektor selaku pembawa acara kita pada pertemuan IHT kita hari ini, yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Rantau, yang mulia dan hormati Kepala Tata Administrasi Sekolah, yang mulia dan hormati Ibu dan Bapak narasumber fasilitator di info study kita hari ini, yang mulia hormati Ibu Bapak sekalian, Dewan Guru dan staf Tata Administrasi Sekolah SMA Negeri 1 Rantau. Puji syukur kita sampaikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan inayahnya, nikmat yang selalu kita terima, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya bila yaumil akhir. Jadi secara umum tahun depan di tanggal 4 kita tetap PJJ, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah. Sehingga di kesempatan ini ulun mengulang, tolong persiapkan untuk pembelajaran PJJ dimulai dari tanggal 4. Kemudian yang kita hadirkan ke sekolah itu hanya yang siswa-siswa berkebutuhan khusus. Istilah ulun itu. Perlu perhatian lebih kan intinya, karena pengaruh efek negatif belanja dari rumah itu yang memang banyak jeleknya. Cuma hari ini akan kami rapatkan di tingkat wakil kepala sekolah dulu, nah pembikin setengah matangnya, nanti pematangannya nanti mungkin di tanggal 4 kalau memungkinkan kita rapat pertama, nanti di situ lebih detailnya. Melaksanakan in-house planning hari ini mungkin ilmunya tidak akan matang, cuma menunjukkan dan misalnya menarik perhatian pihak, mudah-mudahan bisa pihak tindak lanjuti, artinya membuat, karena membuat video pembelajaran menurut ulang pribadi relatif lebih mudah daripada menulis PTK secara nilai kurang lebih, karena bisa dikategorikan sebagai karya inovatif, apa namanya,
kompleks, nilainya 4 kredit. 2 puding itu secara total angka kredit cukup untuk naik pangkat. Asal jangan dari 4A ke 4D atau 4B ke 4C, jumlah tuntutan akan lebih banyak. Demikian yang bisa lo sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mati, sampailah kita sekarang kepada acara inti, yakni IHT, in-house training, pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan kain master, ya, yang akan disampaikan oleh Pak Pikri Ilhami, SPD. Tetapi ada informasi tadi bahwa nanti siang ada makan siang. Jadi jangan pulang duluan. Terima kasih kepada Bapak Pikri Ilhami, kami kasihkan tepuk tangan buat Bapak Pikri. Jadi yang kita tambahkan kan adalah animasi yang di sini. Nah, baru nanti terakhir setelah selesai baru di export menjadi bentuk video. Nah, jadi hasilnya jadi video sama seperti membuat bumper ini tadi. Itu membuatnya mereka di PowerPoint. Jadi misalkan kayak matematika ingin memunculkan grafik, misalkan grafik fungsi trigonometri kan ada kurvanya, supaya kurvanya kelihatan lebih bagus kan dibuat bergerak. Nah, ini contohnya. Nah, untuk durasinya itu kan bisa diatur di sini di spot. Nah, ini contohnya yang dari kawan belajar BTIKP. Jadi bisa ditambah musik, kemudian terakhir baru disimpan. Nah, ini kan bisa dipakai, bahannya sudah ada, jadi Bapak Ibu bisa mengedit. Jadi sini editnya dia per elemen. Nah, misalkan bagian mata, tangan, per elemen. Cuma kalau yang seperti ini agak rumit, bisa beberapa hari baru selesai. Karena kan tiap gerakan ada satu animasi. Nah, ini contohnya. Nah, baru berikutnya tadi setelah bumper kan baru ke pembuka. Ini untuk penyampaian kompetensi dasarnya, tujuan pembelajaran dan lain-lain, baru masuk ke pembelajaran inti. Nah, sekarang mungkin kita langsung praktekan. Kalau Bapak Ibu mau langsung praktekan bisa nanti di download di Play Store itu aplikasi Paint Master. Nah, di sini sambil nah, ini kurang lebih seperti ini waktu tampilan awal kita masuk ke Paint Master. Hanya bisa di skip saja, start. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan pakai yang gratis itu biasanya pasti ada iklannya, kemudian nanti ada watermark Paint Master. Nah, untuk pembayaran, nah itu dari Rp53.000 per bulan. Kemudian untuk per tahunnya Rp329.000. Nah, kalau sekarang ada promo 169. Nah, hitungannya murah. Kalau misalkan tiap hari atau tiap bulan itu ada video yang dibuat, misalkan 1 atau 2 video. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, jadi di sini nanti ada 3 hitungan. Masuk ke TikTok, yang kalau yang di tengah itu kita edit baru, kalau yang paling ujung itu pembuatan video langsung ke YouTube. Nah, kita pilih yang tengah, tanda plus. Nah, di sini ada resolusinya. Untuk resolusi itu menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalkan kalau misalkan video yang kita upload itu mau diupload ke YouTube atau media sosial lain, itu bisa menggunakan yang 16:9. 16:9 ini adalah resolusi umum untuk HP dan komputer. Nah, kalau misalkan mau potret bentuknya, supaya nah itu bisa juga menggunakan yang berdiri, yang potret formatnya.
Nah, jadi sebenarnya ini bisa menyesuaikan, terserah nanti mau bikinnya seperti apa. Ini contohnya kita ambil ya 16 banding 9. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, nanti yang muncul pertama kali di sini adalah media browser. Nah, ini bisa kita klik yang pojok kiri atas. Nah, ini seperti ini, kurang lebih menunya nanti ada 4. Yang paling atas itu ada media. Ya, kemudian layer, ada audio, recorder, kemudian yang di tengah ini untuk recording video. Jadi recordingnya bisa langsung pakai kamera HP, misalnya kita klik yang di tengah, nanti ada pilihannya pokoknya pakai kamera atau cam recorder, karena di sini pakai HP kan, kita pakai kamera langsung juga bisa. Nah, misalkan seperti ini, nanti judulnya masuk ke kamera. Ini kalau misalkan langsung rekam, langsung simpan, atau Bapak Ibu bisa bikin video dulu. Nah, untuk video dulu itu kami sarankan membuatnya itu per scene. Jadi kan tadi sudah buat naskah, misalkan untuk pembuka awal, untuk review awal nanti dibuat, selesai simpan, nanti dikasih nama, misalkan untuk mempermudah bisa dikasih angka. Jadi kan urutan 1 bisa dikasih angka 01 atau 1. Kemudian scene berikutnya juga sama, jadi dipotong-potong, tidak langsung full satu video. Nah, itu supaya nanti juga untuk memotongnya itu lebih mudah untuk menampilkannya. Nah, ini contohnya tadi. Untuk pertama, karena sudah ada videonya yang kita buat, itu masuk ke media. Nanti untuk video yang kita simpan nanti muncul di sini medianya secara keseluruhan. Nah, misalkan di sini kita pakai yang bahan latihan. Ini video kami kemarin. Nah, itu sedikit ada kekurangan juga untuk di KineMaster. Dia di sini tidak menampilkan nama file, sayangnya. Kan susah. Misalkan yang lebih dulu itu yang mana? Nah, biasanya setelah diklik baru muncul.